Sobat CH5 Oto, mobil baru kali ini berasal dari pabrikan asal Jepang, wajahnya mirip dengan CR-V, inilah Honda UR-V. Desain lampu depannya lebih keren dari saudaranya, menggunakan 10 butiran lampu LED dengan bentuk seperti mutiara yang dipercantik dengan lampu DRL. Di bagian grill, keren banget bro, aksen list berwarna krom, seakan menyatu dengan lampu DRL, ditambah dengan asupan udara yang besar, tentunya menambah pesona kembaran CR-V ini. Ada juga lampu fog lamp, serta list krom di bagian bumpernya. Demi menambah menarik tampilan kembaran Honda CR-V, Honda membekali velg berjenis dual tone berukuran 19 inci yang dibalut dengan ban berukuran 245/55. Ada juga skirt molding berwarna krom serta spion dengan warna two-tone, tentunya dengan lampu indikator belok. Untuk tampilan belakangnya, keren banget cuy, desain lampunya memanjang dari sisi kanan hingga ke kiri yang dipercantik dengan list krom. Bicara masalah ruang bagasi, kembaran Honda CR-V ini tak diragukan lagi bro, mampu menampung 8 buah koper. Tak hanya itu aja, untuk menambah ruang bagasi, kursi baris kedua bisa juga dilipat. Gimana bro? Menurut kalian kembaran Honda CR-V ini lebih keren kan? Jika kalian setuju, tulis di kolom komentar. Sebelum lanjut ke dalam interiornya, boleh dong Mimin minta like-nya dan subscribe-nya sobat, agar Mimin lebih semangat lagi dengan mobil selanjutnya. Untuk bagian dashboard-nya, juga tak kalah menarik dengan saudara. Pada bagian pintu, trimnya keren banget cuy, terdapat corak seperti kayu. Joknya menggunakan bahan jenis kulit yang menarik, bagian konsol juga dilapisi dengan kulit. Pada bagian tengah dashboard, ada juga dua buah kisi AC untuk head unit berjenis floating serta AC berjenis analog. Pada bagian tuas transmisi, keren banget bro. Ada juga tombol fitur rem tangan, tombol fitur brake hold, serta tombol mode berkendara yang menarik tempat menaruh minuman tersembunyi, bro. Untuk bagian lingkar kemudinya, memiliki segudang tombol fitur. Bagian klasternya berjenis TFT. Untuk bagian penumpang belakang, luas banget, terutama untuk orang dewasa, dan fitur utama pada Honda UR-V ini, tersedia sistem kontrol iklim, AC digital, 3 zona, kamera 360 derajat, adaptif cruise control, panoramic roof dengan palka, driver assistive technologies, serta perangkat keamanan Honda Sensing. Untuk dapur pacu, mobil ini dibekali dengan mesin 1500 cc turbo,
yang mampu mengeluarkan tenaga 195 PS dan torsi 243 Nm.